Hello everyone, welcome to With English. Today, alias tonight, we will have a chit-chat about pronunciation. While waiting for others to join the live, I will show this picture. Yeah, this is our topic of tonight. Hello, Mang Rudita. Welcome to our live. So I hope that you guys can hear me. So if you can hear me, please wave or put something on the comment section. Hello, Niswa Dai Joyce. I don't know how to pronounce your username. I'm so sorry. But welcome to the live. We will start when there are more people joining the live. Okay, so while waiting, you can see the topic here. Topik yang akan kita bicarakan malam ini yaitu we will talk about pronunciation. Intro to pronunciation. Ada berapa ya? You can read it and on the screen. Hello, Krishna Yofi, Dustin, and Dendi. Welcome to the live. Yeah, malam minggu. It's the best night to actually learn something new, right? Nah, hari ini kita bakalan bahas pronunciation. Jadi, ada beberapa topik yang akan kita bahas. Ini ada 5 ya, termasuk games. So, yeah, please stay. Nah, I think we can start now. So, we'll talk about, kita akan bicarakan tentang ini ya, pronunciation malam ini. Apa sih pronunciation? What is pronunciation? What is a good pronunciation? Apa sih yang bisa dibilang good pronunciation? What problems do we usually meet in English pronunciation? Problem apa atau masalah apa yang biasa kita temukan saat kita coba pronunciation, and how to improve our pronunciation. Nanti di akhir juga bakal ada games yang bakalan seru banget tentunya, okay? So, langsung aja kita mulai dari what is pronunciation, okay? Wait a minute, I will... Nah ini. So, what is pronunciation? Pronunciation itu apa sih? Nah, buat kamu yang masih awam sama kata pronunciation, pronunciation itu adalah pelafalan ya, pelafalan kalau dalam bahasa Indonesia. It's the way in which we make the sound of words. Nah, pelafalan itu tentunya semua bahasa punya ya. Bahasa Indonesia pun punya gitu pronunciation. Bahasa Prancis, bahasa Spanyol, dan ya, tentunya kita fokusnya hari ini English. So, gimana sih sebenarnya cara melafalkan kata? We use our mouth, tongue, lips, yeah, and sometimes teeth untuk mengontrol suara yang kita mau buat. Jadi suara itu keluar dari udara yang keluar dari tenggorokan kita, terus kita ngubahnya itu dengan ini, pergerakan bibir, pergerakan lidah, dan mulut ya. Okay. Nah, itu dia pronunciation. If you have any questions, you can write down on the comment section. Okay, karena tidak ada pertanyaan untuk sejauh ini, kita akan lanjut ke what is a good pronunciation. Jadi, apa sih? What is a good pronunciation? Pronunciation yang bagus itu yang kayak gimana sih? Apakah yang terdengar seperti bule banget gitu ya? Yang pokoknya yang keren gitu. Kayak Harry Potter atau kayak gitu ya. Yeah. So, a good pronunciation itu, karena language is a skill to communicate, bahasa itu adalah skill untuk komunikasi. So, tentu saja tujuan utamanya adalah for communication. Jadi pronunciation yang baik adalah di mana saat kamu bisa membuat pendengar ya, most listeners mengerti apa yang kamu bilang tanpa harus banyak effort atau kebingungan gitu. Jadi kalau misalnya orang itu paham sama apa yang kamu bilang,
most people understand what you say, it means that your pronunciation is good. Tapi kalau misalnya kamu terdengar pengen terdengar seperti bule gitu ya, misalnya pengen ke Harry Potter. But I mean it's not wrong to want to sound like Harry Potter, it's not wrong at all. Tapi kalau misalnya kita in the wrong way, jadinya orang gak paham dengan apa yang kita bilang, nah itu jadinya bad pronunciation. And then jangan karena cuman ya udah deh, yang penting orang paham kan. Ah, jangan cuma gara-gara itu kita jadi set our bar too low. Nah, jangan juga set our bar too low. We still have to improve gitu. Karena kadang kalau kita ngomong sama orang Indonesia, kita salah pronunciation, itu mereka paham. Misalnya kita ngomong sama guru kita nih, student, harusnya kan student tuh. Kita bilang student. Our friends or our teacher will understand. Kalau itu tuh maksudnya student, student gitu ya, murid. Tapi saat kita ngomong ke orang luar, mungkin mereka bakal bingung, apa sih maksud kita, kayak gitu. So, make sure that we're not making it up, jangan terlalu kayak dibuat-buat, dan jangan terlalu set our bar too low. Yeah. Okay. Nah, terus kita akan lanjut ke fluency and accuracy. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, bisa langsung tulis aja di kolom komentar, ya. Yeah. Alright, nah, fluency and accuracy itu sangat erat kaitannya dengan pronunciation. I will tell you a little bit about what is fluency and what is accuracy. Fluency itu adalah dimana saat kita tuh bisa speaking dengan smooth, ya, yeah. Smooth like butter, dan easily, okay. Karena ajan, kita bakalan pause for about 5 minutes. I want you all to keep staying in this life, ya. Yeah? Until the ajan is end. Thank you.
you very much for staying at the live. Yeah. Okay, I think we can continue. Okay, kita bisa lanjut ya sekarang. Fluency and accuracy. So fluency means that we can speak smoothly and easily. Mas, fluency itu artinya kalau kita punya fluency nih ya, kita fluent saat speaking. It means that we can speak smoothly. Kita bisa bicara dengan lancar dan santai gitu, tanpa banyak pause atau banyak yang nya kayak gitu. Even if not all the sounds are perfect, it's okay. Walaupun ada kata-kata yang mungkin ada salah pronounce, it's okay, gak terlalu perfect. Tapi kalau kamu bisa bicara dalam bahasa Inggris dengan lancar, berarti kamu punya fluency. And accuracy means that you produce sounds correctly. Jadi kalau misalnya kamu, accuracy itu kalau dalam bahasa Indonesia itu accurate ya. Akurat gitu, akurat ya. Jadi kalau kamu itu gak ada salah-salah dalam pronunciation-nya, dalam setiap katanya, itu berarti kamu punya accuracy. Nah itu biasanya penilaian dalam speaking, itu fluency dan accuracy. Ada banyak penilaian lainnya, of course, tapi mostly itu this two. Okay, any questions? If you have any question, don't be shy to ask on the comment section. Okay, atau mau say hi juga, gak apa-apa. Alright, nah kita lanjut nih ke problems that we often find when we're learning to be a better English speaker ya, or better in pronunciation. Nah, wait. It's wrong slide, I'm so sorry. Yeah, this one. So, what problems do we usually meet in English pronunciation? Apa sih masalah yang biasanya kita Indonesians meet in English pronunciation? Of course, semua negara itu kan punya bahasanya masing-masing ya. Nah, tentu saja bukan orang Indonesia aja yang punya problems di speaking bahasa Inggris. Orang kayak Prancis, Spanyol, Jepang juga punya problems in pronunciation ya, English pronunciation. Kenapa? Karena ada beberapa sound yang emang cara pelafalan itu beda dalam bahasa Indonesia dalam bahasa Inggris. Misalnya dalam bahasa Indonesia itu kita nyebut R itu jelas R. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kan enggak ya. Nah terus kalau misalnya dalam Prancis itu kan ada yang suara kayak pakai tenggorokan, tapi di bahasa Inggris enggak kayak gitu. Makanya kadang-kadang kita tahu, oh orang itu dari Prancis, orang itu dari Rusia, itu dari pronunciation ya. So yang pertama itu masalah kita adalah background ya, our background, students background. Apalagi di Indonesia ini banyak banget bahasa kan, dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi ada beberapa menurut saya, misalnya nih dari Sumatera, dia lebih mudah karena dia sering tinggal di kota ya, sering tinggal di kota. Emang tinggalnya di kota gitu ya. Jadi dia terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, jadi dia lebih mudah untuk pronunciation. Pronunciation itu udah lebih bagus gitu daripada kebanyakan yang lain gitu. More than average gitu ya, di atas rata-rata. Tapi kalau misalnya kamu dari daerah yang ada accent yang agak medok gitu, misalnya kayak daerah Sumatera, Sulawesi atau Jawa ya, kayak Jogja gitu kan, ada accent yang emang medok. Jadi itu mempengaruhi juga pronunciation kita. Kadang, wah grammarnya bagus tapi pronunciationnya kedengeran medok banget. I mean it's not wrong to have accent, of course, karena itu identitas kita. But of course we want to sound better, right? Seperti yang udah dibilang tadi. Jadi ini salah satu masalah yaitu. Tapi jangan buat masalah. Kenapa kita tahu masalah? Supaya kita tahu how to solve it, okay? Next, motivation. Motivation itu ada dari dalam dan dari luar. Do you have any motivation to learn English? Kamu punya motivasi nggak untuk belajar bahasa Inggris? Kalau dari luar itu misalnya pengen punya pacar bule, atau kalau pengen punya teman bule gitu ya. Atau misalnya teman kamu ada yang pintar banget bahasa Inggris, terus kamu pengen bisa juga ngomong kayak gitu, pengen bisa bergaul dengan dia gitu dan pakai bahasa Inggrisnya, itu motivasi yang dari luar. Kalau motivasi dari dalam, itu motivasi dari dalam kamu sendiri, pengen bisa bahasa Inggris, pengen bisa pronunciation yang bagus karena misalnya kamu pengen kuliah di luar negeri atau ngambil kelas internasional. Nah, so the problem is kamu punya motivasi atau enggak.
If you don't have any motivation, then you have to set your motivation from now on. And then personality. Personality itu secara general ada dua ya, introvert dan extrovert. Mungkin karena pronunciation itu bagian dari speaking, kita berpikir kalau oh orang introvert itu pasti jelek pronunciation-nya. Karena dia malu kan buat ngomong gitu. Atau orang extrovert itu pasti bagus pronunciation-nya karena dia berani ngomong, berani cius-cius gitu. Well, actually it's not wrong but it's not right either. Kayak bisa semua orang itu bisa belajar bahasa Inggris, semua orang bisa belajar pronunciation. Enggak terpengaruh dengan enggak terpengaruh dengan personality-nya sih ya. Kadang personality orang yang introvert itu kita yang extrovert dulu ya. Karena dia itu berani ya, confident, pede untuk ngomong bahasa Inggris. Dia cap cius aja gitu. Tanpa berpikir panjang gitu. Ya not careful with what he or she says. Jadi ya salah pronunciation-nya gitu misalnya. Atau yang introvert itu dia enggak berani ngomong depan umum tapi ternyata dia careful. Jadi dia banyak latihan sendiri dan ngecek pronunciation-nya satu-satu, jadi dia punya pronunciation lebih baik. So personality sebenarnya enggak harus jadi masalah sih. Tapi make sure jangan gara-gara kamu itu extrovert jadi banyak ngomong tapi enggak tahu kalau itu tuh salah atau benar. Dan kalau kamu introvert juga jangan malu untuk praktek ya. Oke. Okay. And then amount and quality of teaching and learning. Nah, amount itu jumlah dan quality itu kualitas ya. Jumlah kita belajar, nah, seberapa banyak kita belajar dan bagaimana sih kualitas belajar kita juga mempengaruhi pronunciation kita. Kalau kita karena saat kamu di sekolah itu gurunya memperhatikan atau tidak tentang pronunciation kamu. Karena kan kelas itu biasanya besar. It's gonna be hard to handle a lot of students at one time gitu kan. Jadi it's gonna be hard juga gitu untuk mengimprove pronunciation murid satu persatu. So yeah, kamu bisa belajar di luar kelas juga karena di kelas kan misalnya bahasa Inggris itu cuman seminggu sekali kira-kira bakalan improve nggak kalau belajarnya cuma seminggu sekali dan cuma sejam itu, oke? Okay? Dan fossilization itu adalah kesalahan yang sudah mendara daging gitu. Kita tahu kita tuh udah tahu kata itu dari dulu sampai sekarang kita pakai kata itu terus dan itu tuh salah gitu. Walaupun kita tahu itu salah, kadang kita nggak sengaja ngomong karena itu sudah mendara dagingnya. It's really hard to change actually fossilization. Salah nih ada murid saya yang baca since itu bacanya science gitu. Mungkin dia ngambil dari kata hypercorrection ya. Misalnya dia fine itu kan bacanya I ya, fine. Jadi dia mikir oh kalau since itu berarti bacanya science dong. Jadi dia bilang since itu science, lalu science. Nah, I try to correct her gitu, memberitahu kalau since itu bacanya since bukan science. Nah, saat itu dia langsung gitu ya, dia bakalan belajar gitu, oh kalau dia itu salah. Tapi saat dia mengatakan lagi, oh when she speaks again, saat dia coba untuk speaking lagi gitu buat kalimat baru pakai kata since juga, dia masih salah lagi, ngomongnya masih science. Sampai kedua, sampai ketiga, bahkan sampai besoknya juga masih kadang salah. Nah, it's really hard jadi to change what's already inside us, yang udah fossilization itu. Jadi caranya tentu saja prevent ya, prevention itu paling bagus. Jadi menghindari lebih bagus daripada mengobati. Jadi kalau bisa dari kecil kita itu belajarnya sudah yang benar, banyak mendengarkan native speaker gitu ya. Karena native speaker itu contoh yang paling bagus sebenarnya. From songs or movies, podcast, something like that. Nah, hypercorrection seperti yang udah saya bilang tadi, hypercorrection ini kayak menggunakan semua rule ya, mengaplikasikan semua rule dan bahasa Inggris tuh ke semua kata gitu. Misalnya kalau kayak tadi kan katanya fine berarti I, jadi yang I itu dibacanya I, dia semuanya diganti jadi I. Nah itu hypercorrection and it's wrong. Okay, so
Let's move on. Tapi ada question nih ya, beberapa question. Aku suka kalau dengar orang ngomong kagak artian T, pasti agak tarik jadi agak S. Kagak akhiran T, pasti agak tarik jadi agak S. Misalnya gimana tuh? Contoh katanya apa? I'm confused. Kak Gio merasakan akhiran ED, soalnya kadang jadi I, kadang T. Ya, yeah. Kalau yang irregular verb itu juga sering banyak sih problem ya. For students, Indonesian students, misalnya dia lagi belajar tentang past tense nih, kan pakai verb 2. Yang kalau yang regular verb itu kan, misalnya, I cleaned. Nah, dia tuh bacanya cleaned, ya kan? Ada beberapa kata yang belakangnya tuh dah juga. Ada yang beberapa kata yang belakangnya tuh it. Nah, kalau yang katanya tuh belakangnya T atau D, kita bacanya it. Misalnya, start. Start kan belakangnya tuh T ya. Jadi kita bacanya itu started, it ya, started. Kalau misalnya belakangnya selain T sama D, kita bacanya itu kayak deh aja, mantulin deh. Salah clean kan N tuh, ininya cleaned. Ada pantulan deh gitu, cleaned. Nah kalau misalnya, lagi contoh lainnya ya. Book, misalnya membooking gitu ya, booked, kayak gitu. Ini bukan booked atau bookit ya, bukan. Yep. Misalkan kayak kata elephant, cat, bat, next agak ditarik jadi ada S sama H-nya. Elephant, gitu ya. Cat, bat, next. Next itu kayaknya T-nya gak dibaca, next. Next, dibaca dikit ya, agak ditarik jadi S sama, oh iya. Sebenarnya bukan S sama H sih, sebenarnya emang T dalam bahasa Inggris itu suaranya kayak gitu. Cat, gini, dia itu udah kayak pantulan T. Di belakang cara soundingnya adalah meletakkan lidah kita di belakang gigi atas. Kayak gitu, misalnya cat, elephant. Nah, itu juga di akhir itu gak selalu kita pronounce ya. Misalnya, the elephant. Kalau kita cuma ngomong satu kata misalnya, the elephant. Nah, kita bisa sounding the th yang di belakang itu dengan jelas, the elephant. Tapi kalau misalnya dia satu kata panjang gitu ya, apalagi kalau ketemu teh juga, misalnya the elephant took my money. Apa sih? The elephant took my food misalnya. The elephant took my food. Kita soundingnya cuma yang di took-nya aja, jangan the elephant took my food. Nah itu yang terlalu berlebihan, so it's wrong. Jadi harusnya the elephant took my food. Kita sound yang di keduanya aja. So, kak ada tips nggak untuk ngehafal kosakata yang punya silent pronunciation? Kadang lupa kalau ada sila tertentu itu silent. Kalau yang ini, we have to listen a lot ya. Kalau ngehafal itu menurut saya kurang efektif. Ya, kalau bisa jangan dihafalin, tapi dipraktekin aja. Soalnya kayak salmon itu kan, salmon bacanya salmon ya. Apa lagi ya yang LS sound yang kayak silent pronunciation itu banyak banget. Jadi kalau kamu ngafalin, wah it's gonna be very tiring kan. Pasti kalau ngafalin 10 kata hari ini, besok 10 lagi. Do you think it's gonna be effective? No. Jadi kamu coba gini aja. Cari tahu misalnya silent pronunciation hari ini L sound, besoknya itu yang ch sound atau gh sound. Terus coba lihat patternnya, biasanya itu sama gitu-gitu terus. Misalnya kayak gini ya, gh sound yang silent. Misalnya kayak tough, itu kan tough, keras ya, tough. Terus thought, itu kan ada gh-nya juga tapi silent juga. Thought, terus through, nah biasanya ada patternnya gitu. Okay, kita lanjut ya ke how to improve pronunciation. Nah, kita nih lanjut ke gimana sih cara improve pronunciation jadinya gitu. So there are two ways, the easy ways or kinda hard ways. Nah, kalau the easy ways itu gini caranya. Pertama, you have to listen first. Karena untuk speak up, untuk mempunyai skill speaking yang bagus, we have to listen first. Harus belajar mendengarkan dulu. Jadi banyakin ngedengerin musik, dengerin film, pakai English subtitle kalau kamu masih beginner.
atau podcast. Untuk saya sendiri yang paling efektif itu adalah kalau dulu ya waktu SMP gitu, SMP SMA itu banyak dengerin lagu, terus dihafal dan coba dinyanyiin, dipraktekin pronunciation dari yang sama dengan penyanyinya. It really helps a lot. Kayak saya tuh nggak pernah les, I've never taken an English course before, tapi emang saya kuliah bahasa Inggris, tapi nggak pernah les gitu. Tapi bisa ada pronunciation yang lumayan lah gitu saat itu, karena itu tadi banyak dengerin lagu bahasa Inggris, ngafalinnya juga gitu. So if you want to improve your pronunciation, maybe you can try that one, listening to songs and try to sing it. Itu kan fun juga kan. Terus kalau misalnya sekarang-sekarang ini lebih ke movie, karena movie itu selain bisa ningkatin pronunciation kita karena ini ya artis actor or actressnya kan native speaker, jadi udah pasti dia model yang bagus kan. Terus dia bisa nambahin vocab kita juga, terus dia lebih natural sih daripada nyanyi. Kalau nyanyi itu kadang kata-katanya itu ada yang gak bisa diartiin gitu, banyak yang kayak puisi kan. Tapi kalau film itu kan conversationnya sehari-hari, jadi bisa kamu langsung praktekan gitu. Nanti kamu bisa praktekin di mimik. Mimik itu meniru, misalnya ada sebuah kata nih dari artisnya, aktornya, kamu tiru, mengucapin ulang, ikutin gimana cara dia ngomong hal itu, terus di record ya. Nah, coba direkam suara kamu itu, terus perhatikan, oh, kira-kira yang mana yang bisa diimprove. Dan juga practice tongue twister. Nah, pasti udah pada tahu ya tongue twister itu apa. Tongue twister itu kayak ular melingkar-lingkar di atas pagar gitu. Di dalam bahasa Inggris juga ada tongue twister. Nanti kita bakal latihan sedikit tongue twister. Nah, kalau dictation itu coba dengerin orang speech, dengerin orang speech, terus atau lagu atau apapun ya pakai bahasa Inggris, kamu coba tulis kira-kira kamu nangkep nggak kata-kata yang dibilang sama speaker. Itu termasuk dari listen sih ya. Kalau misal kamu mau coba record tadi ya, merekam suara kamu, bisa cari yang monolog aja. Kalau convo, kayak conversation gitu kayaknya agak sulit ya. Kayak kalau kamu ada teman gak apa-apa, tapi kalau sendirian it's gonna be weird gitu kan. Soalnya saya juga belajar, kan saya belajar bahasa Spanyol at the moment ya. Saya mau coba tuh misalnya convo, tapi ngomong bahasa Spanyol tuh kayak aneh gitu. Rekam diri sendiri ngomong, jadi dua orang yang berbeda. It's weird. Jadi mendingan cari monolog aja, kayak naratif atau kayak storytelling gitu, atau speech. Yeah. Okay, lanjut ke the hard way. Nah, yang sulit, cara yang sulit itu apa? Nggak sulit-sulit banget sih sebenarnya. Kamu pasti bisa. Nah, ini. Kalau yang kind of hard ways-nya itu ada practice tongue twister ya. Tadi mudah atau susah ya? Karena tongue twister tuh ada yang mudah, ada yang sulit ya. Jadi dia masuk yang mudah dan masuk yang sulit juga. Terus kalau understand phonetic symbols, nanti I will show you phonetic symbols itu apa sih dan gimana contohnya. Terus juga choose an accent ya. Misalnya kamu lebih tertarik untuk menggunakan mempelajari British accent, berarti kamu cari yang British accent untuk channel pronunciation-nya, karena terkadang itu pronunciation-nya beda American, British, dan Australian. Tapi Australian itu lebih ke British juga sih, cuman beda tipis gitu. Nah, kalau yang break words itu sounds, syllable itu suku kata guys. Ya, suku kata kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, ini penting, kenapa? Karena kayak ngomong misalnya Wednesday itu biasanya kita salah tuh ngomongnya Wednesday, padahal harusnya Wednesday, cuma dua syllable, Wednesday. Jadi kita harus tahu syllable itu apa gitu, cara memotong katanya gitu supaya kita lebih sound better. Terus understand word stress. Nah, stress tuh bukan gila gitu ya, bukan, tapi maksudnya tekanan di kata. Jadi kalau misalnya tekanan itu kebanyakan, nanti orang bingung kamu ngomong apa. Misalnya nih ada yang ngomong, oh berarti bahasa Inggrisnya tuh supaya lebih keren ya, kayak orang British misalnya, dia semuanya ditekan, semuanya dikasih stress.
misalnya I want to talk to you, kan itu biasa aja, I want to talk to you, I want to talk to you. Jadi I want to talk to you, kan jadinya nggak jelas sih gitu. So stressing itu ada tempatnya masing-masing. Oke, tadi ada pertanyaan nih ya, kak biar grammarnya nyantol di otak itu gimana kak? Lagi pasif voice kemarin. Yeah, actually we are talking about pronunciation right now. Tapi kalau misalnya ini nggak apa-apa ya, kita sedikit ngomongin grammar, karena ya bebas. Grammar itu adalah bagian yang paling mudah dalam bahasa Inggris. Paling mudah grammar itu. Kayak matematika aja ada rumusnya kan. Jadi cara menyantolinya ke dalam otak adalah pahami konsepnya, bukan hafalin rumusnya. Pahami konsepnya. Emang ada rumusnya sih, emang ada formulanya, tapi kalau kamu cuma ngapalin formulanya tanpa paham konsepnya, it's gonna be hard for you. Misalnya passive voice nih. Passive voice itu konsepnya cuma pakai be plus verb 3. Nah, be-nya tuh selalu berubah sesuai dengan tensesnya. Kalau dia simple present, berarti be-nya tuh is MR. Jadi misalnya the rice is eaten by me gitu. Dan seterusnya. It depends. Jadi pahami aja konsepnya, udahnya habis tuh jadi gampang banget grammar. And then lanjut ya. Kita ke bagian phonetic symbol. I have mentioned previously about phonetic symbol. Phonetic symbol itu sering muncul di kamus ya. Karena zaman dulu kan belum ada Google ya kayak sekarang. Terus kayak kamus digital yang bisa keluar suara. Dulu itu orang buat tahu pronunciation itu melihatnya di kamus. Jadi ada bantuan namanya phonetic symbols. Phonetic symbol ini kalau sekarang buat kalian, I don't think it's necessary ya. Kayaknya nggak harus tahu gitu. Cuman kalau kamu pengen improve, terus kayak kayaknya aku bakal gunain nih, bakal harus tahu banget gitu. Dan ya kamu bisa pelajari phonetic symbol. Nah fungsinya di sini kan aku ngenalin ke kalian, I introduce you bagian-bagian dari pronunciation. Jadi kamu bisa explore lebih jauh sendiri. Nah di sini nih ada phonetic symbol ya. Ada konsonan, ada vowel, and ada diphthong. Nah, phonetic symbol itu gimana apa ya? Fungsinya ya itu untuk membantu kita gimana sih cara pronounce a word. Soalnya nih, I will give you the example first. Yang bagian pertama aja ya. Yang atas paling atas itu i bacanya. Bukan i tapi i. Bener-bener sama kayak Indonesia i. I cuman kalau ada titik dua berarti dia panjang bacanya. I read. Contohnya. Terus ada lagi itu sebelahnya tuh i juga bacanya i. Jadi bukan i, tapi dia enggak panjang jadi sit. Contoh kalimat katanya. Terus ada sebelahnya tuh ada kayak u itu u bacanya. Bukan you ya, bukan, tapi u. Book. Terus ada to. U juga tapi ada tidur berarti panjang to. Nah, yang sebelahnya itu i dan e. Kalau dalam bahasa Indonesia kita kan ada e ya, cuman e doang, e sama e. E seperti e ember gitu ya. Atau e seperti emas. Nah, kalau e di sini itu bentuknya kayak gini ya. Kayak kebalik gitu. E yang kebalik. Itu bacanya tuh ear, here, here gitu, here. Here. Ini diphthong karena ada dua gitu. Setelah sebelahnya itu ada a, a day. Nah, sebenarnya enggak sulit kok phonetic symbol tuh. Walaupun saya waktu itu ngabisin satu semester buat belajar yang gini doang, tapi sebenarnya kalau kalian tahu konsepnya ini gampang banget phonetic symbol. Cuma emang ada yang agak aneh sih, kayak hal baru itu apa teh sama gini tuh. Nah, tapi kalau udah tahu, it's really easy. Oke. Lanjut ya. Gak ada pertanyaan tentang phonetic symbol? Any questions about phonetic symbol? Ini ada contohnya ya. Dari tiap simbol di box. Nah, kalau kamu penasaran lagi tentang phonetic symbol, you can search on the Google, YouTube. Yang penting kamu udah tahu keywordnya kalau ini phonetic symbol. It will really help you in pronunciation. Jadi gitu ada contoh-contoh katanya masing-masing. Ada terus dia digaris bawahin sih di situ. Jadi kau bakal lebih jelas ya.
Okay. Kalau kalian ada pertanyaan, masukin aja ke question box. Nanti kita bahas bareng. Hey. Okay, lanjut ke apa ya? Setelah ini, we also have ini deh, word stress. Nah, word stress seperti yang bilang tadi, stress itu adalah tekanan. Ya, jadi bahasa Inggris itu adalah bahasa penuh tekanan, guys. Penuh tekanan, penuh stressing gitu. Nah, tadi nanya nih yang milk itu maksudnya gimana, sama-sama M kan? Oke, kita balik dulu ya sebentar nih. Karena ada yang bingung tadi di phonetic symbol ya. Yang milk itu M sama. M itu sama. M N itu milk and no. Nah, kalau N yang ada kayak gini gitu ya, kayak ke bawah gitu, itu artinya eng, sing, eng. Nah, sisanya itu ada yang kayak aneh nih ya, yang give, very, think, the. Nah, itu yang kayak gini, de, terus ada atasnya, itu bacanya the, 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 the. Okay, kita lanjut ya. Semoga sudah paham. Tadi kita ke word stress. Tekanan. Bahasa Inggris adalah bahasa yang penuh tekanan. Nggak kayak bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia tuh kita neken di mana aja nggak peduli orang. Karena artinya bakal sama. Misalnya kayak mau makan. It doesn't matter. Tapi kalau kita ngomong makan juga orang nggak ngerti ya. So ya, yeah, kita harus baca makan kayak gitu. Nah, dalam bahasa Inggris itu penekanan sangat penting di awal silabel, di akhir silabel, di tengah silabel, karena bisa mengubah kata. Misalnya nih, ada contoh ya, ada yang noun itu biasanya usually first syllable. Syllable tadi ya suku kata yang pertama. Contohnya itu ini present atau present. Berarti kalau dia tekanan di awal berarti present. Present, gitu. Artinya hadiah atau hadir gitu. Present, gitu. Terus kalau misalnya kedua nih, itu noun ya, bukan record tapi record. Tekanannya di awal, record. Gitu. Yang ketiga ada refund. Tekanannya di awal, itu noun guys. Nah, kalau yang verb, itu biasanya usually in the second syllable, di suku kata yang kedua. No, contohnya nih, yang tadi kan present. Nah, yang sekarang itu jadinya present. Nah, tekanannya di sent-nya, present. I present to you, itu menunjukkan gitu ya, showing something, present. Terus ada record, merekam gitu, record. Bukan record, jadi record sama record is different. Sama refund. Yeah. Every stress must have initial letter. Nah, enggak, jadi ini cuma contoh aja yang mana yang ditekan gitu. Tapi kalau katakan, kalau kita nulis sesuatu, ya ada kapital gitu ya di awal, ya nggak mungkin kayak gini. It's just only, ini hanya menunjukkan yang mana yang harus ditekan gitu. Oke? Okay? Is there any questions about word stress? Oh iya, yeah. Satu kata itu nggak semuanya hanya dua syllable ya, ada yang lebih dari dua. Itu kayak misalnya comfortable Wednesday itu dua ya. Comfortable, terus authorization, itu banyak lah. Authorization, jadi fungsinya stress adalah menunjukkan kata mana yang lebih penting. Alright, let's move on to niche. Kita latihan beberapa kata yang sulit untuk dipronounce oleh Indonesian, yaitu the letter th. Ini contoh ya, jadi kita bakal bahas dua contoh untuk bagian-bagian yang sulit dipronounce oleh kita Indonesians. Karena di bahasa Indonesia nggak ada th kan, nggak ada th, kita cuma t doang. Tidur, nggak ada tidur, nggak ada ya. Nah, di sini contohnya kalau th sama th
tuh thank and thank. Cara pronounce teh yang take itu lidahnya diletakkan di atas langit-langit menyentuh gigi atasnya, menyentuh gigi atas. Take, take, thank, tent, team, true, tick. Nah, gampang karena kayak biasa kita. Tapi kalau seh, seh itu kita mengeluarkan lidah sedikit aja. Jadi kayak agak digigit saat kita ngomong seh, seh. Jadi ada sedikit suara ya dari ada sedikit getaran gitu, vibration in our voice. Seh. Silakan dipraktekkan di rumah sambil dengerin ya. Oke, kita coba nih ya. Ini minimal pairs. Namanya kalau kalian mau latihan kayak gini, cari aja minimal pairs. Minimal pairs itu adalah kata yang berbeda cuman dikit gitu. Misalnya kayak thank sama thank, itu kan beda depannya doang. Yep. Oke, okay, praktekin sendiri bagian yang ini, bisa di screenshot atau nanti video live ini bakal disimpan kok, so you can always check it out. Okay, I will give you the example first. Tank, thank. Tent, tenth. Team, theme. True, through. Thick, thick. Nah itu dia tadi contohnya. Kalian coba praktekkan sendiri. Jadi kalau kalian bisa ngebedain dua ini, suaranya udah berbeda, it means that you have good pronunciation. Nah, terus yang kedua, di sini di bawah itu ada tongue twister, seperti yang Miss bilang tadi, tongue twister kayak ular melingkar-lingkar di atas spider. Jadi lidahnya di twisted ya. Contohnya itu he threw three free throws. Nah, di sini th, latihan th, dan yang kedua juga latihan th. I thought, but the thought wasn't the thought I thought. Kalau kalian mau coba, bisa request buat gabung. Nanti kita coba bareng. If you're interested ya. Yeah. Terus selain teh dan teh, yang kedua itu ada kata ini nih yang suka kita salah. Karena dalam bahasa Indonesia juga nggak ada kayaknya sheh gitu. Kalau kita ngomong s kan cuma s gitu. Sama nggak ada sama kayaknya. Kalau oh ya through juga sama pakai th, through, through. Tapi ini nggak semua yang th itu bacanya th ya. Ada yang bacanya deh kayak brother, mother, father. Jadi nggak semuanya th. So you have to itu tadi cek di kamus sebelum. Kalau kamu confused sama sebuah kata, you can always check it on the internet or on your digital dictionary. Nah, tadi apa ya? Oh ya, lanjut. See and she. See and she. Untuk seh yang biasa ya, sama kayak biasa aja seh. Tapi kalau she itu sama kayak lagi ngusir sesuatu itu shh gitu. Ada sh-nya, sh. Kalau dalam kalau kamu belajar ngaji juga ada tuh sa dan sh ya. Nah, ini she. She. Contohnya di sini ada minimal pairs-nya itu see and she. See, she. Sit, sheet. See, she. Kok she lagi? Yeah. Double. And then sock, shock. Safe, shave. Sort and short. Nah, itu bisa latihan pakai itu. Dan bisa juga pakai what is every word? And then yeah. Terus itu ada tongue twisternya, seh dan sheh. Contohnya, she sells seashells by the seashore. Jadi saat kita ngomong she, ya ada shehnya. Jadi orang bisa tahu tuh, oh dia ngomong she loh, bukan ngomong si. Karena we only know it from the pronunciation kalau ngobrol kan. Kalau writing kan we see, we can see it gitu. Oh ini beda. Tapi kalau pronunciation kita harus jelas. Dan terus yang kedua itu ada six short slow shepherds. Nah, itu bisa latihan sendiri ya di rumah. And if you want to practice here, you can request to join our live. Oke, okay, lanjut. Apa ya abis ini ya? Let me check the picture first. Kayaknya udah sih itu aja guys. Nah, sekarang kita bakalan lanjut ke games.
Jadi gamesnya itu adalah games pronunciation ya. Nanti bakal ada dua kata, satu kata gitu ya. Terus di bawahnya tuh ada dua cara pronounce-nya. Sekalian komen mana sih yang benar gitu ya. Komen aja mana yang benar menurut kamu, nanti Miss bakalan kasih tahu siapa yang benar. Oke. So, the first one is this one. Nah. Masjid itu moskwe. Moskwe itu bacanya gimana sih? Mosk atau mosque? Coba komen sekarang. Mosk atau mosque? Okay, I will give you 5 seconds to answer. Mosk atau mosque? Mosk or mosque? Komen guys, yang pertama atau yang kedua? Tulis aja satu atau dua gitu kalau misalnya nggak mau nulis panjang-panjang. Mosk or mosque? Oke, kita sudah banyak nih komen yang masuk dan bilangnya kalau yang pertama yang benar yaitu mosk. Ada juga yang bilang yang kedua, mosque. Jadi yang benar yang mana ya? Mosk atau mosque? So, the correct one is the first one. Mosk. Yeah, jadi kalau kamu biasanya pronounce-nya mosque, it means you need to correct it. Gak apa-apa, kita sambil belajar ya. So, yeah, mosk is the correct one. Mosk. I want to go to the mosque. I always go to the mosque. Gitu. Okay, good job, guys. Next, we'll move on to the second word. Is this one. Kalau ini, apa nih? W-O-U-L-D. Itu verb 2-nya dari will. Kira-kira bacanya itu wold atau would. Wold atau would. The first one or the second one? Yeah. Ini sering banget nih salah nih yang bagian ini. Kita kayaknya hampir 50% of us pronounce this word incorrectly. Coba komen yang pertama atau yang kedua ya yang benar. The first one or the second one? Would atau would? Okay, time is up. So, yang benar adalah the correct one is the second one, would. Jadi ini seperti yang dibilang teman tadi tuh ada silent letter-nya ya. Jadi L-nya di sini itu nggak dibaca. So, U itu jadi U aja, jadi would. Sama kayak could juga. Bukan could, L-nya nggak usah dibaca, langsung aja could. Would, could, should, should gitu ya, should itu should. Okay. Kalau kalian benar, catat sendiri skornya ya. Nanti di akhir I will ask how many items that you answered correctly. Okay, lanjut to third word is this one. Ini bacanya gimana? Kue. Kue uwe. Ini tuh artinya ngantri ya, antrian tuh. Kue uwe. Bacanya itu kue, 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 kue atau q. Kue atau q. Kue atau q. Kue atau q. The first one or the second one? Yang pertama atau yang kedua? Yang benar, kue atau q. The first one or the second one? Ayo bingung enggak nih? Kue, kue atau q? Kue atau q? Kue, kue, kue. Ini juga sering bingung ya, tulisannya kue-we, tapi dibacanya ternyata adalah nomor 2, yaitu Q. Cuma Q aja guys, Q. Bukan kue-we, atau kue, atau kue. Sekarang, now you know. Oke, good job yang udah answer bener. Nah, ini juga nih sering salah nih. Nih. Genre, bacanya gimana nih? Genre or genre? Genre or genre? The first one or the second one? Genre or genre? Yang mana nih? Ayo langsung jawab nomor 1 atau nomor 2. Silakan. Waktunya tinggal 5 detik lagi. Apa? Oke.
5, 4, 3, 2, 1, the first one or the second one. Ayo. Kalian biasanya pakai yang mana nih? The first one atau the second one? The genre or the genre of the movie or the genre of the movie? Ini ada yang ngomongin genre. Wibu. Oke, the first one itu. So, yang benar adalah yang pertama, guys. Bacanya itu genre. Ya, genre. Genre. Ya, keren ya. The genre of the movie is horror. Kayak gitu. Bukan genre ya. Sekarang kamu tahu. Lanjut, yang udah bener keren banget. Next. Ini yang nomor 5. Nah, ini kira-kira bacanya gimana nih? Kolea gue bacanya college atau colleague? College or colleague? Artinya kolega kalau dalam bahasa Indonesia. College or colleague? My college or my colleague? The first one or the second one? Ini madu empat ini. First one or the second one? Okay. So the correct one is kaleng. No, not kaleng ya. It's colleague. Yeah, colleague. The second one. Yang benar itu yang nomor 2. Okay, colleague. Okay, yang buat yang jawab sudah benar. Good job. Lanjut. This one is. Nah, ini nih. Fake news itu biasa dibilang ini hoax. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kita bilangnya itu hoax atau hoax sih. Hoax atau hoax. Hoax atau hoax. Kamu biasanya pronounce yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Ah, kamu mah hoax aja loh. It's a hoax. It's a hoax. Yang mana yang benar? Yang pertama ya. Okay, good job yang udah jawab yang pertama. Kayak buang dahak atau gimana? Kayak buang dahak ya. Hoax gitu. Ah, hoax. Oh. Yeah, the first one is the correct one. Okay, thank you for joining. Itu Nur Aulia. Kita lagi main game. Okay, yang buat yang benar silakan catat kalau kalian benar. Yang pertama ya, hoax. Gak pakai A. Lanjut, ini nih. Kemarin saya lihat di TikTok tuh FYP. Karena ada orang yang pesen kopi di kafe terus pronounce-nya salah. Nah, jadi kalau ini espresso, itu bacanya espresso atau expresso? Espresso atau expresso? Espresso atau expresso, ya. Ayo, yang pertama atau yang kedua? Rame nih masalah espresso. Iya. Masalah ini nih rame nih, yang pertama atau yang kedua? Supaya espresso atau espresso. Ini minuman kesukaannya ini ya. Vincenzo. Ya, espresso atau expresso. Ada yang bilang, oh ya iya nih rame di TikTok. Iya, kalau kalian ngeliat TikTok gue lagi rame nih. Tapi videonya udah dihapus ya. Oke, kita hitung sampai 5 ya. 5, hitung sampai 5. Hitung dari 5. 5, 4, 3, 2, 1. So, the correct one is espresso, guys. Sama aja kayak kalian tuh baca ya seperti apa yang tulis, karena espresso tuh kayaknya dari Italia gitu, yang borrow, jadi orang Inggris tuh ngeborrow word espresso dari Italia, dari Itali gitu ya, jadi espresso bacanya espresso. Terus ada yang bilang nih kopi cup lebih mantap.
Kopi cup itu yang apa sih? Kopi cup. Abang Picencho sukanya kopi instan. Ya, dia beralih dari espresso menjadi kopi instan ya. Udah kayak bahasa Spain. Iya, mirip-mirip. Spanyol itu kayak cafe ya. Word cafe itu dari Spanyol artinya kopi. Terus tuh latte. Enggak, latte itu artinya susu dari Italia juga kayaknya. Jadi kalau cafe latte berarti kopi susu, guys. It's that easy actually. Kalau kalian takut di Misuka Drakor juga ya kadang-kadang nonton. Kita lanjut ya ke kata selanjutnya nih, this one. Ini baca gimana nih kira-kira? Clothes atau close? Clothes atau close? The first one or the second one? Clothes, bacanya gimana? Clothes. Saya suka drakor, saya wibu. Saya gak nanya. Clothes atau close? Ya, jawab ya. Pertama atau yang kedua? Pakaian. This is my clothes atau these are pakai R ya clothes. These are my clothes atau these are my clothes. The first one or the second one? Okay, 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is the first one. Clothes. Ada th dan z-nya. Clothes. Kalau yang kedua, close itu dekat. Close. You're so close. Nah, itu. You're so close. Kalau langit beda lagi, cloud. Cloud. That's different ya, Ignatius Juan. IGN Juan, I know you. And then, lanjut ya. So, next is this. Ini bacanya cace. Tulisannya cace. Cace, bacanya cache atau cash. Cache atau cash. Cache atau cash. Yang pertama atau yang kedua nih? Biasanya ini sering muncul kalau anak IT nih. Pasti sering lihat. Kalau kalian buka komputer, terus kelihatan tuh ada. Aduh, hapus cache-nya. Gitu. Delete your cache. Itu bacanya itu bacanya cash atau cache. Ada yang bilang satu, ada yang bilang dua. Apakah akan menimbulkan perdebatan, menimbulkan perang dunia? Cache atau cash? Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Iya, jawabannya benar adalah cash. Yang kedua ya. Clear cash, you clear your cash. Bukan kece, ya. Itu beda lagi kalau kece, oke? Okay? So the correct one is the second one. Kalau kalian jawab yang itu berarti kalian benar. Kalian genius. Okay, and this one is gonna be the last one. Nah, ini bacanya athlete atau athlete. Athlete ya, athlete. Athlete atau athlete. Dua syllable atau tiga syllables. Two syllables or three syllables. Mbak, kapan bahas verb? Nanti ya di live selanjutnya kita bakal bahas grammar, writing, tungguin aja. Stay tuned. Okay, langsung jawab yang pertama atau yang kedua? Athlete atau athlete? First or second? This is the last one ya. Ini yang terakhir. Kesempatan terakhir untuk menjawab benar. One or two? Second or the first? I don't know kalau kamu gak tulis ini. Gak dikasih strip. At least. Pertama atau kedua? Okay, 5, 4, 3, 2, 1. The correct one is athlete. Cuman two syllables ya. Athena itu beda lagi.
Athena itu atlet mungkin diambil dari kata Athena ya, dari bahasa Yunani atau bahasa Romawi, I don't know. Okay, so that's all for tonight's live. Coba komen kalian benar berapa dari pronunciation game tadi. Kalau kalian benar semua, nanti bakal ada door prize dari CEO with English. Nanti bakalan dapat door prize, bisa dapat espresso gratis ya kan? Traktir kopi. Ya coba komen kalian benar berapa dan kalian mau request apa lagi ya live selanjutnya? Mau tentang apa gitu? Tadi ada yang request tentang verb ya. Verb itu mungkin maksudnya agak grammar ya. Kalau kalian ada terus. Oh, Dendi Koswara benar 7. Lumayan. Nur Rohim bener, salah 3 betul 6 kan ada 10. Berarti kelewatan 1 ya. Good job. Kira-kira pada salah yang mana sih? Dikata apa tadi yang salah? Ignatius Juan bener 9. Kayaknya salah 9 deh. IGN Juan. Terus Janira salah 1. Wow, keren banget. Udah pro nih. Terus Nopi juga cuma salah 1. Okay, so... Oh, Nur. Oh iya, tadi datangnya terlambat ya. Gak apa-apa. Datang lagi di live selanjutnya atau bisa nonton live ini. Nanti bakal disimpan kok. Okay. Okay, so ya, yeah, akhirnya kita sudah berada di ujung acara. Yeah. Kita akan menutup live IG malam ini. Thank you very much for joining the live. Kalian keren banget. Semoga kalian dapatkan sesuatu dari live hari kali ini, dapat serunya, dapat ilmunya juga. Dan jangan lupa lanjut lagi. Jangan lupa follow with English dan stay tune buat acara-acara kita selanjutnya. We talk selanjutnya. Bye-bye, I'll see you. Okay, see you guys.